Halo semuanya, kali ini kita akan bahas sebuah gamepad baru nih. Dari seri sebelumnya itu kan ada seri W10 sama W11. Kali ini dia keluar rilis versi terbaru itu seri SR seperti ini. Yang mana gamepadnya itu dilengkapi dengan kipas sama dia bisa digunakan untuk power bank ya. Terus modelnya itu SR, bahannya ABS. Beratnya lumayan berat ya, tapi nggak begitu berat sih. Untuk beratnya sendiri itu 210 gram, cocok untuk HP dengan ukuran 4,7 hingga 6,5 inci. Nah, jadi di dalamnya itu ada seperti ini, ada kabel casnya, bisa juga untuk power banknya ya. Terus di bagian belakangnya seperti ini, oke, sama sekali dengan seri W10 ya. Nah, di sini ada tombol untuk on kipasnya, terus di sini ada kipas fan yang kecil. Nah, di bagian tengah itu adalah untuk fungsinya sebagai power bank. Jadi bisa kalian colok sini, terus colok ke bagian HP kalian untuk ngecas. Kali ini untuk soket untuk melakukan charging pada gamepad ini sendiri. Kalau untuk triggernya sendiri dia udah langsung di bawah seperti W10, lurus tombolnya. Dan ini bisa dinaikkan seperti seri W10 juga sama ke atas ya. Kalau untuk kekuatan bahan, ini sedikit lebih tebal daripada seri W10 sebelumnya. Terus, ini juga bisa ditarik sama seperti gamepad yang seri W10 dan W11. Untuk bahan cukup kokoh ya, jadi di sini juga ada busa di bawah, jadi nggak membuat HP kalian mudah lecet. Jadi dia nahan. Nah, untuk fan-nya sendiri kita coba di sini. Nah, itu sudah saya hidupin. Untuk kecepatan kipasnya nggak begitu kencang ya, jadi sedang aja, hanya membantu sekitar 30% mendinginkan device kalian. Untuk masalah kompatibelnya, kita coba aja langsung. Sama sensitivitas kita coba ya. Jadi di sini kita coba langsung masukin seperti ini. Nah, di sini dia agak kurang oke jika kalian menggunakan silikon atau case dari HP kalian. So, kalian harus melepas dulu silikon atau hard case-nya. Baru kita bisa masukin seperti ini. Oh ya, untuk tombol volumenya dan tombol yang lainnya pastikan berada di bagian atas seperti ini. Karena kalau di bagian bawah dia menyentuh dengan busa yang ada di bawah. Oke, ini di invite ya, nanti dulu kita coba buka setting. Kita coba buka menu settingnya, terus kita lakukan mapping seperti biasa ya. Untuk tombol fire-nya sendiri kita tetap di bagian sini, kanan. Teropongnya di bagian sini, scope-on-scope-nya. Oke, di bagian sini. Nah, cukup seperti itu. Sekarang kita coba untuk sensitivitasnya sendiri, sensitivitas ya. Jadi kita coba main yang foreground ya. Oke. Tombol-tombolnya kita coba main yang 4x4. Nanti kita langsung coba masalah sensitivitasnya sendiri, apakah mudah atau enggak. Buat kalian yang suka model trigger sama gamepadnya tuh, ini saya rasa cukup baik untuk dipegang, nyaman ketimbang seri W10 ya, bahannya agak tipis seri W10 ketimbang ini. Untuk masalah sensitivitas ya, cukup akurat bro. Tapi itu semua tergantung HP kalian juga. Misalnya anti goresnya terlalu tebal atau enggak ya, biasanya itu mempengaruhi sensitivitas dari trigger-trigger ini. Kita coba ya. Oke, sensitivitasnya cakep. Jadi ini settingan arah. Ini kurang begitu pas, oke.
Oke, okay, jadi ini cuma ngetes doang ya. Jadi buat kalian yang untuk beli seri SR ini, itu saya anggap ini gamepad yang sama trigger itu yang terbaik ya setelah W10. Jadi kalian nggak bakal buang duit sia-sia untuk beli ini, karena gamepadnya juga nyaman dan enak digenggam. Untuk genggaman itu pas ya, untuk dia tangan kalian yang besar maupun kecil itu cukup pas dengan gamepad seri ini. Terus pannya juga berfungsi dengan baik ya, sehingga HP-HP kalian yang performanya tinggi atau yang sering terasa panas ya, apalagi HP-HP yang zaman sekarang yang lebih tipis itu pasti terasa sangat panas ketika dimainkan. Jadi gamepad ini juga berfungsi untuk mendinginkan HP kalian. Kalau untuk baterainya sendiri di sini tidak dikasih tahu ya. Untuk ukuran baterainya tidak ada di sini. So, untuk masalah akurasi pada gamepad ini kalian tidak perlu ragu. Jadi kalian bisa cari ini di marketplace yang ada, karena ini cocok buat kalian yang suka main pakai gamepad sekaligus trigger. Itu cukup nyaman dipakai ya. Selamat mencoba.